Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar gimana cara memulai bisnis undangan digital di tahun 2024 ini dengan modal minim di bawah Rp500.000 saja. Perlu diketahui untuk memulai bisnis undangan digital, setidaknya kita harus punya tiga hal yang harus kita persiapkan untuk memulai bisnis undangan digital ini. Yang pertama adalah siapkan template. Ya, template ini wajib banget ya, karena memang nanti ini untuk memudahkan proses pengerjaan undangan digital, apalagi jika orderannya banyak. Tentunya kalau kita belum menyiapkan template itu akan kesulitan. Dan siapkan template minimal 10 template yang nanti template ini akan kita tawarkan ke calon customer kita. Nah, templatenya kalian bisa buat menggunakan Canva ataupun menggunakan misalnya WordPress dan juga berbagai tools desain yang bisa menunjang kebutuhan undangan digital ini. Nah, atau kalian juga bisa beli templatenya dan nanti juga saya sediakan juga rekomendasi template yang bisa kalian beli, atau mungkin kalian bisa menggunakan seperti Lepidio untuk memudahkan pembuatan template undangan digital ini. Nah, yang kedua, siapkan landing page. Nah, untuk landing page ini tentunya kalian harus desain semenarik mungkin. Landing page ini bisa kalian buat juga dengan menggunakan tools-tools gratisan ya, seperti Canva, ataupun kalian bisa bikin katalog di Instagram yang memudahkan calon customer kita untuk memilih desain-desain mana yang mau mereka gunakan. Setelah itu kalian siapkan hosting dan domain. Nah, ini tentunya memang membutuhkan biaya yang lebih nih teman-teman, karena memang untuk biaya hosting dan domain ini tidak murah. Nah, untuk membeli hosting dan domain ini di kisaran 300 sampai dengan 500 bahkan Rp700.000, dan tentunya ini memakan biaya yang lumayan, dan ini tentunya tidak sesuai dengan janji saya di awal ya, yang memang kita bisa membuka usaha undangan digital di bawah Rp500.000. Nah, makanya kalian bisa pakai salah satunya dengan menggunakan Lepidio Wedding Volume 3, yang dimana kalian bisa memulai bisnis undangan digital tanpa harus kalian memiliki hosting dan domain, yang tentunya itu harus memerlukan biaya tambahan jika kalian ingin memulai bisnis undangan digital. Nah, enaknya lagi kalau kalian pakai Lepidio Wedding 3, kalian juga di sini sudah disediakan web wedding invitation yang bernama Invi, di mana kalian nggak perlu install hosting, install domain, ya yang dimana kalian nggak perlu install plugin lah. Bahkan kalian nggak perlu ngedesain template dari awal karena semuanya sudah disediakan. Nah, kalau kalian mau lihat template-templatenya, kalian bisa cek di deskripsi tuh. Di sana sudah saya cantumkan link pembeliannya jika kalian tertarik dan kalian mau bikin dan membuka usaha jasa undangan digital ini. Nah, di sini tuh ada banyak sekali pilihan template yang bisa kalian gunakan untuk menunjang kebutuhan bisnis undangan digital. Bahkan di sini bukan hanya undangan pernikahan saja. Di sini tuh banyak banget kategori undangannya. Ada undangan akikah, undangan khitanan, undangan tunangan, bahkan undangan-undangan seperti undangan acara kelulusan, acara prewedding, itu semuanya ada di sini, teman-teman. Kalian bisa cek deh ya. Di situ lengkap banget. Bahkan selain itu kalian juga dapat beberapa modul-modul lainnya yang mungkin bisa bermanfaat juga, seperti template video undangan yang tentunya nanti bisa kalian gunakan untuk paket bundling. Ya, misalnya kalian menjual undangan website, kalian juga menjual undangan video. Ya, kalian satukan dan itu bisa menjadi nilai plus dan memiliki harga yang lebih tinggi pastinya. Selain itu di Lepidio Wedding 3 ini juga sudah disediakan marketing kit. Jadi buat kalian yang misalnya ingin bikin landing page sendiri, kalian bisa juga disediakan di sini. Ya, landing page-nya sudah disediakan juga dengan format edition yang bisa nanti kalian akses di Elementor ya. Bisa menggunakan Elementor gratis ataupun Elementor Pro. Nah, yang terakhir, kalian bikin akun sosmed ya untuk berpromosi. Nah, di sini itu penting banget teman-teman, karena memang kunci dari sebuah bisnis itu adalah promosi. Ya, kalian punya produk sebagus apapun, kalau nggak promosi ya mau ngapain teman-teman ya. Nah, makanya di sini adalah kalian harus bikin akun sosmed ya untuk promosi. Ya, baik di sosmed IG, di TikTok, di Facebook, ataupun dimanapun. Bahkan kalian bisa memulai dari grup-grup WhatsApp ya. Kalian punya berapa grup WhatsApp tuh di nomor telepon kalian? Nah, kalian bisa memanfaatkan grup WhatsApp itu untuk memulai promosi di situ. Entah di grup kampung, misalnya di grup sekolah, di grup kuliahan, di grup pondok pesantren. Nah, kalian coba tawarkan di situ. Kalian tawarkan dulu ke orang-orang terdekat, ya ke tetangga, ke teman, ke sahabat yang mau menikah atau yang mau mengadakan acara-acara tertentu. Nah,
kalian bisa tawarkan dulu di situ. Setelah itu kalian tinggal promosikan dan kalian tinggal bikinkan saja untuk undangan yang mereka order, baik itu undangan pernikahan, undangan hitanan, undangan acara wisuda, ataupun undangan-undangan lainnya. Nah, untuk undangannya ini, kalian bisa bikin menggunakan Canva, WordPress, atau yang paling mudah, kalian bisa menggunakan Lepidio Wedding Volume 3 ini. Karena kalian cukup mengeluarkan investasi sebesar Rp477.000 saja, dan itu kalian cukup bayar satu kali. Jadi, kalian nggak perlu bayar berlangganan. Ini kalian sudah dapat pre 22 kredit, yang dimana kredit ini nanti akan kalian gunakan untuk membuat website undangan di Invi atau di fitur yang ada di Lepidio Wedding Volume 3 ini. Nah, untuk penjelasan kredit dan cara penggunaan website undangan digital ini, kalian bisa cek video sebelumnya atau kalian bisa klik ya, atau link di atas ini ya, video ini. Nah, kalian bisa tonton dulu video itu supaya kalian paham gimana cara penggunaan web wedding Invi yang ada di Lepidio Wedding Volume 3 ini. Atau kalian boleh langsung aja di klik di link deskripsi dan kalian langsung aja menuju ke halaman landing page-nya supaya kalian bisa mempelajari lebih dalam tanpa harus kalian menyimak video ini. Nah, jadi gitu teman-teman, singkatnya untuk membuka bisnis undangan digital ini sangat simpel. Kalian hanya perlu menyiapkan template, kemudian kalian siapkan juga landing page ataupun katalog produk, dan juga lakukan promosi di semua channel sosial media yang kalian miliki. Baru setelah itu kalian bisa tuh langsung memulai bisnis undangan digital ini, dan semoga bisnisnya lancar dan menghasilkan penghasilan jutaan rupiah per bulan. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video saya tentang bisnis dan juga freelance lainnya yang akan saya share di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.